Sebab pada awal pun kita semua tuduhan itu adalah pada Kujar. Sebab Kujar ni dia takkan dapat apa-apa. Tekanan kepada pasukan Tim Hak, dan pasukan Tim Hak nampak ni. So nampak like kemasukan Kujar ni todak jadi lagi teruk. Dia punya Win of Nature dijual, tak sempat nak siapkan dia Immortal. Tapi sudah mencukupi untuk pemain ini memberikan bantuan yang cukup-cukup banyak. Todak bukan lemah tapi tim lain semakin kuat. Salah tu Riz. Todak semakin lemah dan tim lain semakin kuat. Macam mana dia buatkan zone ni? Todak ni kalau dia macam season lepas je. Okey. Ini dia lagi drop. Lagi drop. Dan kena quit tim lain pun sedang meningkat jauh lebih baik. Ke arah kambing hitam. Dalam draft ni dia memang makanan lah. Direct nak cari makan pun cari makan kat dia je. Momo cari makan pun cari makan kat dia je. Tapi disebabkan dia tahu, okey kalau korang minggu depan saya pergi lah. Saya pergi cyber. Macam dia lah, kita buat saya nak pergi cyber. Saya nak pergi emo, aku beli emo, aku tekan lagi wujud transfer. Saya nak pergi sana. Saya nak makan lah. Saya nak makan dengan Cik Lan. Cik Lan je. Saya pergi rumah dia, saya masak untuk dia. Lepas tu makan kat rumah dia, relax. Salah player. Tapi kena tengok juga kenapa player tak execute. Adakah mereka tak suka dengan cara coach? Dia ada sebab. Mereka memang tak boleh execute cara coach, ataupun mereka tak suka coach tu dan membuat macam mereka ni tak pandai main dan troll the game. So dia boleh jadi dua sebab. Sebab itu management kena bijak untuk nak tengok situasi. Kau kena pandai untuk mendapatkan jawapan itu. Kau kena selidik. Kau kena duduk dengan dia orang. Kau kena tahu adakah player sengaja membuat macam ini, kan mereka ada masalah ke apa ke. Kan jangan hanya training tapi tak akan mengenal pasti masalah individu. 50 kali eh. 50 kali. Nak tengok dia banyak kan. Kali buat tak? Kita kau tengok dengan apa player kau. Kau tengok coach kau. Tengok dia orang punya daily life. Kau tengok dia orang punya perbualan. Mereka akan bertemu dengan Selangor Red Giant. Mereka akan bertemu dengan Homeboys. Tak sepatutnya macam ni. Kita orang punya semangat build nak beat lah. So betul tak saya cakap dalam saya punya content? Kalau Didi tengok dalam content saya, saya cakap masam manis ataupun sweet and sour. Kan di ketika kita menang ya, tetapi dia boleh jadi lebih manis, lebih best sekiranya, alamak, sekiranya dia kuat. Semalam bos tak siap lepak sama belakang. Semalam ramai bang. Semalam kuat tak? Ya, saya tahu. Tapi so setujulah dengan saya punya konten. Kan, menang ya betul, kita dah tak menang, tak pernah menang ini first kali, tetapi dia lagi sweet, lagi manis kalau todak dengan kekuatan yang sebenar. Kan? Saya rasa siapa yang belum tengok lagi, pergilah tengok, kan? Sebab saya bercakap ni as a owner tau. As a owner, bila saya nak beat sesuatu team tu, ketika dia tengah mengalami kemerosotan, memang kita kena mengambil peluang dan menang. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia lebih manis kalau kenapa kau tak kuat sekarang ni? Aku dah kuat sekarang ni, aku dah build, aku dah spend banyak, tetapi kau pula sekarang ni time ini kan. So it will be a laggy macam tu. Kau harap korang faham tak? Kejap saya tukar account. Kita main. Dan, sebab tu saya ni saya korbankan masa duduk sekali dengan player dan coach. Saya jadi tukang neutral. Exactly, Daddy Hood. Kan? Saya cakap player dengan management bukan setakat kena datang dekat apa venue saja tau. Kalau tak ada masa nak datang kerap ke gaming house, so kurang-kurangnya weekly once or two kau kena ada dekat gaming house. Sebab the middle guys yang kita letakkan sebagai orang kata apa, kita mempertanggungjawabkan mereka. Saya bagi tahu mereka sentiasa akan memihak kepada player sebab mereka nak jaga juga kawan mereka juga, kan? But at the same time, mereka juga kena faham yang pengurusan ni mengeluarkan dana yang besar, kan? Sentiasa nak tengok team mereka ni improve from time to time. Bila sampai masa yang tepat, you have to be champion. There is no reason you tak boleh nak jadi nombor 2. Kan dah sampai masa, kan, kena jadi champion. Kan, tetapi orang yang kita bertanggungjawab yang tengah-tengah ni, they might be orang kata pembempehak kepada sana dan sini. That's why kita sebagai higher management perlu ada bersama dengan team. Not every time, tapi kalau ada masa datang. So macam Daddy Hood sekarang ni dah rota pras casinha do mar.
Kental kena cara kampung. Okay guys, siapa masuk. Kalau ada yang saya belum approve, saya approvekan sekarang.